keduanya tak betul. Macam mana you guna, you sebut belanjawan ini bawa kerosakan. Kita tolong rakyat, harga getah naik, bantuan untuk subsidi untuk pesawah padi, untuk nelayan lebih tinggi daripada masa Perikatan Nasional jaga. Ini Menteri Ekonomi masa tu pasal apa tak naik elaun nelayan, pesawah padi, pekebun getah tak naik. Kita naik masa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan GPS Kerajaan Perpaduan. Ya. Jadi saya baca balik ayat itu dan saya sambung. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Main ayat-ayat Quran pun dipermainkan ikut selera. Dia ingat kita tak faham, tak boleh baca. Dia lupa saya dalam penjara lama duduk hafal Quran. Jadi sudah kena. Jadi kalau tanya saya, kita buat, saya orang yang pertama akan mengaku kita belum buat semua dengan sempurna. Tapi jangan perbodoh ke kita. Satu yang dikata saya bodoh, yang saya setuju apa dia? Saya tak curi duit. Dia cerdik sangat tu, dia sakau banyak. Jana wibawa tu jelas. Tu yang satu. Yang tak wibawa banyak lagi. Ya, ya. Nama anak, nama menantu, kontrak besar-besar. Saya wallahi tak bagi, tak bagi. Hang tunggu Ustaz. Sebab itu ini segala yang bilion-bilion tokoh-tokoh ini berimpun sekarang ni. Curah duit. Habis wang-wang simpanan mantan dulu ni belanja baik-baik. Ke macam mana pun mesti menang. Nak jadi menteri besar. Sorry, too late. InsyaAllah Tuhan bersama kita untuk selamatkan negeri. Terima kasih. Nampaknya saya dari lama pahaman politik saya, kalau rakyat itu merupakan elemen yang sedar, tak perlu dengar kempen banyak-banyak. Dia akan ambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dia. Dan di sini dalam pilihan raya ini, kita di persimpangan jalan, crossroads. Nak kekal cara lama, main sentimen kaum, gaduh soal agama, tunggang agama, atau nak tumpu perhatian, angkat martabat agama, martabat bangsa, martabat negara dengan cara dan tata kelola yang betul-betul, elak daripada penyelewengan, elak dari budaya. Bila ada kuasa dari Perdana Menteri atau Menteri, kerjanya sakau, kemudian datang pilihan raya, cakap soal bersih, bila dibongkar rupanya penyamun belaka. Saudara kena ingat ini. Tak nilai orang kerana pakaiannya, songkoknya, tainya, kotnya atau serbannya. Nilai pada amal, tindakan dan rekod kerjanya. Kita di Hulu Kelang, saya datang khusus nak sampaikan supaya jangan lakukan kesilapan. Ada orang sekarang war-war sebagai pejuang. Ada beza di antara pejuang dengan pengkhianat. Yang datang nak tonjolkan diri mereka di sini, pengkhianat, sebab itu dia letak Juwairiyah sebagai calon yang menumpaskan pengkhianat itu. Kita bagi amanah, bagi pimpin, menteri kanan. Mana penyelesaian Felda? Mana penyelesaian masalah sekolah? Mana perumahan polis, perumahan tentera? Mana dia tata kelola
Selamatkan negara ini daripada amalan curi harta orang, memperkayakan orang. Jadi menteri kaya raya, harta sana sini, sakau sana sini. Cabar pula saya. Kalau betul ada, mengapa tak dakwah? Tunggu ada masa dakwah. Dakwah itu bukan kerja saya. Siasat kerja SPRM. Dakwah kerja Jabatan Peguam Negara. Hukum kerja hakim. Kerja saya tadbir hentikan amalan ini, dan saya sebut di banyak tempat. Kamu pukul aku setengah mati, aku maafkan. Kamu penjara aku, keluar masuk penjara, aku maafkan. Kamu aib aku, hina aku sebagai haiwan yang tidak berguna, aku maafkan. Kamu curi harta rakyat aku, aku akan cari kamu sangka lubang cacing. Saudara, itu dia. Wah, ini cakap hidup Melayu Islam. Sebenarnya takut ini. Kalau saya kata mandat ini untuk apa? Mandat itu menyelamatkan negara. Dan negara tak akan selamat kalau ada pemimpin-pemimpin saling tukar-menukar. Tapi cara begitu tak boleh, saudara. Oh, dia kata kamu baik dengan Tun Sri Zahid. Tun Zahid ada kes. Dia selesaikan. Tetapi beza mengapa saya belum kerja dengan Zahid. Dia committed 8 bulan ini, rekod dia bersih. Kita pertahan dia. Dan dia tunjuk keberanian dia. Mana ada pemimpin UMNO yang berani macam itu? Mahathir panggil. Eh, Zahid, bubar UMNO. Kalau tidak, kamu kena. Apa Zahid buat keputusan? Mandat saya pertahankan parti saya kerana ada sejarah bagi saya sendiri. Ya, ini pemimpin macam itu. 10 tahun, 20 tahun jadi kerajaan dan kerja nak suruh haram parti orang saja. Sekarang diusung oleh Bersatu dengan PAS. Selamatlah kamu. Ambil, kami pun tak mahu. Ya, baik. Hari-hari. Ni, Muhyiddin. 2 hari, 3 hari sudah. Bayar menteri bodoh. Tak mana bodoh? Tak tahu, tapi dia bodoh. Betulkah dia bodoh? Betul. Di mana bagi contoh satu bodoh? Tak payah bagi contoh. Memang dia bodoh. Dulu apa dia kata? PM3. Sekarang saya tengah. Kamu di mana? Sebab itu, kita ini jangan takabur. Allah bagi kita ujian dan bagi kita macam sekarang bagi peluang. Buatlah yang sebaiknya. In uridu illal islah mastata. Buat perubahan sedaya upaya. Kita berunding, wasyawiruhum fil am. Ambil keputusan. Faiza azamta, tawakkal kepada Allah. Fatawakkal ala Allah. Sebab apa? Innallaha yuhibbul mutawakkili. Kerana Allah minta dan kasih kepada orang yang tawakal. Saya istighfar, saya ingat itu. Ya. Sebab itu memang orang tahu saya hidup dengan liku-liku yang susah. Berapa tahun tunggu jadi Perdana Menteri? 25 tahun. Orang yang tunggu berdetik lah. Ada yang kata memang dah give up dah. Memang dah cukup dah 24 tahun dia rasa tak boleh dah. Tak apalah, give up lah. Masa give up lah itu yang Tuhan uji. Masa itulah dia angkat naik. Baik. Sekarang dah ada. Apa saya peduli dia panggil saya bodoh? Apa saya peduli dia panggil penipu? Saya tak peduli. Saya akan lakukan sebaiknya untuk rakyat dan negara ini. Saudara, dan saya yakin boleh. Sebab itu saya kata, saya tak mau bercakap mercu tanda. Saya tak mau buat Malaysia terkenal kerana mercu tanda tertinggi, jembatan terpanjang, jalan terbesar. Tak. Saya nak pertama selesaikan masalah rakyat miskin.
noktahkan kemiskinan tegar. Dan saya adalah semua menteri. Di antara yang kita kehilangan, Allah yarham, Salahuddin Ayyub, yang sangat committed dalam bidang ini. Kerana kos segala barang naik. Wah, hari-hari Perikatan Nasional mantan menteri. Harga barang naik. Apa dia buat? Dia tak kerti. Yang masa kamu harga barang turun ke? Dia. Yang wala'un yang dengar pun fikirlah sama. Cakap soal Islam. Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni. Turut fikir. Guna akal. Orang kata. Oh, dia buat 8 bulan. Tak apa-apa. Harga barang naik juga. Yang kamu 3 tahun buat apa? Telur pun tak ada. PKP paling panjang di dunia. Dia marah lebih daripada saya. Jadi saudara, saya tak nafi. Saya bukan jenis kata, oh kita dah semua selesai. Dah. Kita tengok memang inflasi turun. Tapi ada barang. Cili naik. Bawang putih naik. Ingat saya duduk Perdana Menteri Lenok? Tak. I look. Dan orang nak beli, saya tahu masalah. Sebab itu bila kerajaan dulu, Perikatan Nasional, putus tamatkan subsidi ayam dan telur bulan Jun, saya ambil keputusan sambung subsidi kerajaan untuk kawal harga ayam dan telur. Letrik Taki Yudin di Parlimen umumkan bahawa tahun 2023 akan naik kadar elektrik. Tak ada pilihan, bawa ni bil. Tengok macam ni mahal. Saya pun tengok. Kita kaji balik di kabinet. Minta Ning Nazmi kata, no way. Tak boleh naik bagi rakyat. Tapi kalau tak naik, subsidi terlalu tinggi. Jadi kita buat 90% rakyat tak bayar. 99%. Pandai kamu lah. Betul-betul 99% tak terkesan. Tinggal 1%. Orang paling kaya, syarikat paling besar, dia bayarlah kadar elektrik tinggi. Pasal mana subsidi kepada orang kaya? Itu pun Perikatan Nasional naik kadar elektrik. Tengoklah ini kerajaan Perikatan Harapan. Bodoh. Hang tadi orang kaya pun semua tak bagi subsidi. Jadi sudah dah yang masalahnya orang umum. Ya, bodoh. Naik kadar elektrik, Allahu Akbar. Naik untuk 1% yang kaya, yang kamu pertahan siapa? Sebab tu kalau di parlimen, saya bagi Prime Minister's Question Time, tak ada yang tanya. Ahli parlimen Tanjung Karang tanya. Saya kata, saya tanya, kamu ni pertahan siapa? Kalau kamu pertahan orang miskin, 99% tak bayar. Yang 1% ni kamu juru cakap tokek besar ke? Itu masalah dia. Kemudian ada seorang bila cakap bagaimana nak bahas Malaysia Madani, Belanjawan Madani, dia kata memang merosakkan, membawa kekeliruan dan membawa kerosakan dan kesesatan. Dia baca ayat Quran, atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Daripada Terengganu. Tapi dia baca tawa sedap macam tu. Dan ni betul-betul. Saya cakap betul. Jadi saya bila cakap, saya minta ustaz-ustaz Pah ni bagi, ajar ada sikit bagi baca bagi betul. Macam ketua pembangkang kan. Wakarulukarulah Allah khairimakiri. Eh, Quran ni bacalah bagi betul. Ketua pembangkang mungkin dalam parlimen. Wa makaru. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ha. Baca. Ha. Tapi Allahu Akbar. Baik. Jadi bila saya dengar, bila saya jawab, saya bangun. Saya kata macam mana ustaz-ustaz tepi tak betul kan? Pertama bacaan tak betul. Keduanya tak betul. Macam mana you guna, you sebut belanjawan ini bawa kerosakan. Kita tolong rakyat. Harga getah naik. Bantuan untuk subsidi untuk pesawah padi. Untuk nelayan. Lebih tinggi daripada masa Perikatan Nasional jaga. Ini Menteri Ekonomi. Masa tu pasal tak naik elaun nelayan. Pesawah padi.
kebun getah, tak naik. Kita naik masa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan GPS Kerajaan Perpaduan. Ya. Jadi saya baca balik ayat itu dan saya sambung. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Main ayat-ayat Quran pun dipermainkan ikut selera. Dia ingat kita tak faham, tak boleh baca. Dia lupa saya dalam penjara lama duduk hafal Quran. Jadi sudah kena. Jadi kalau tanya saya, kita buat. Saya orang yang pertama akan mengaku kita belum buat semua dengan sempurna. Tapi jangan perbodoh ke kita. Satu yang dikata saya bodoh, yang saya setuju apa dia? Saya tak curi duit. Dia cerdik sangat tu, dia sakau banyak. Jana wibawa tu jelas, tu yang satu. Yang tak wibawa banyak lagi. Ya, ya. Nama anak, nama menantu, kontrak besar-besar. Saya wallahi tak bagi, tak bagi. Hang tunggu Ustaz. Sebab itu ini segala yang bilion-bilion tokoh-tokoh ini berimpun sekarang ni. Curah duit. Habis wang-wang simpanan mantan dulu ni belanja baik-baik. Ke macam mana pun mesti menang. Nak jadi menteri besar. Sorry, too late. InsyaAllah Tuhan bersama kita untuk selamatkan diri. Tapi jangan perkecilkan, remehkan cabaran ini. Karena dananya besar. Ya. Tengok macam mana dia bayar influencer dan sebagainya, besar. Ya. Banyak orang terkejut perimpunan-perimpunannya. Jadi kita kena pastikan setiap orang, terutama anak-anak muda, pastikan kita buat keputusan yang bijak. Pastikan kita gunakan hak kita ini untuk menyelamatkan negeri Selangor dan negara Malaysia. Dan saya yakin seperti mana saya sebut dalam ekonomi madani, dengan perancangan kita, program yang ada sekarang, ya, dengan Elon Musk masuk, Geely masuk, Infineon ini masuk di Kulim, kemudian Aramco daripada Arab Saudi, Brunei, Qatar, saudara, semua bila masuk. Ini dua hari lagi menteri luar China masuk nak jumpa, minta pertemuan, boleh tak saya bagi masa? Kerana dia tahu masa kempen, takut saya tak ada. Saya kata tak, saya kempen waktu petang malam, siang saya jaga negara sebagai Perdana Menteri, no worries. Baik, jadi saya minta sekali lagi kawan-kawan, pastikan setiap undi pada 12 hari bulan. Ya, saya minta setiap Melayu, Cina, India, orang asli yang ada. Boleh? Dan saya nak ulu Kelang, Juhairah Mejak. Amat adik juga lah macam mana. Juara tak takut dengan Azmin eh? No. Ayo. Dekat Azmin ni kita hantar pemimpin wanita aja. Dan dia betul. Dia patut bertanding tempat lain. Tapi saya fikir tempat ini kita kena menang. Jadi kita kena tak tokoh yang mudah patahkan Azmin. Ya. Betul, saya tak nafikan. Memang saya ambil keputusan, saya beritahu ke Amir, hantar juara. Saya tak beritahu dia, saya bagi arahan. Tapi orang lama dalam parti yang taat, tak ada soal. Presiden arah, terus. Faiza azamta, fatawakkal ala Allah. Itu bercara dia.
Dan kita nak bukan jadi menang. Kita nak di Hulu Kelang aja. Orang khianat, kalau raja-raja dulu dia sula sampai mati. Kalau kisah, saya dah sebut dulu sini. Ulang sekali lagi, okey. Raja Mendelia dengan si Kitul. Khianat. Tinggalkan perjuangan. Jual maruah kerana habuan jawatan. Tak sabar. Takut kalau anu Perdana Menteri, dia tak akan ke mana-mana. Tak sabar. Tak ada tawakal. Ya. Khianat. Sepanjang jadi menteri hidup, plot dengan Mahathir. Macam mana nak jatuhkan, nak gagalkan transisi daripada Mahathir ke anu. Ha? Dan dia rasa dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Akhirnya, terlengkuk ke bawah. Ahli Parlimen pun terlepas. Sekarang gagah nak pertahan jadi DUN Hulu Kelang. Saudara, saya tak boleh janji lebih sebab ini kempen pilihan raya. Tapi kalau Juwairiyah ADUN, saya nanti bagi dia akses direct kepada pejabat Perdana Menteri untuk menyelesaikan ini. Karena saya kenang jasa. Kerana sejarah Melayu menyebut orang yang khianat itu si gitu pertama dihukum mati, disula. Orang anak muda tak tahu apa disula. Diambil buluh, dicucuk dari bawah sampai ke mulut. Sula sampai mati. Baik. Habis dah. Rumah dibakar, hangus. Cukup tidak? Tapak tanah rumah itu dicangkul, dicampak ke laut. Apa pengajarannya leluhur bangsa Melayu dalam sejarah Melayu? Ialah anak Melayu diajar, jangan layan, jangan izinkan pengkhianat di kalangan kita. Ajar mereka. Dia boleh hina saya, dia boleh keji saya. Saya tak peduli. This is the Malay history. Kalau kamu faham sejarah Melayu, ini dia. China, India apa serupa. Sebab you tengok dalam politik Malaysia ni, China yang lompat daripada DAP, semua lengkup habis. Sekarang kita nak ajar juga. Yang lompat, kita lengkupkan dia. Yeah. Sama nasib sebagai si... Yeah. Dan Raja Mendelia. Dimatikan, rumah hangus, dibakar, dan tapak tanah. Tak ada makna tapak tanah ni. Tapi dalam sejarah Melayu, dia ada banyak ibarat, pengajaran. Iktibar. Dia maknanya orang yang paling dibenci oleh budaya Melayu ini, orang yang jual maruah untuk kepentingan pribadi. Dia kikis pasir tanah bawah rumah itu, dibuang ke laut. Bekas pun tidak ada. Mudah-mudahan pengundi-pengundi Hulu Kelang belajar dari pengajaran sejarah Melayu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.